guys, welcome back to my channel. Dengan aku Pebi. So sekarang ini aku lagi menunggu suamiku dan juga Azrael. Aku rencananya tuh pengen hunting takjil guys. Dan di dekat perumahan aku sini banyak banget yang jual takjil karena ini lagi bulan Ramadan. Kita tuh emang sengaja bertiga karena hari ini kita bukan cuma hunting takjil, tapi rencananya kita juga akan beli takjil dalam jumlah yang banyak supaya nantinya kita juga bisa bagiin ke teman-teman di jalan yang lewat gitu. So guys, daripada penasaran, ini aku bakalan langsung skip aja kalau kita udah nyampe di tempat jualan takjilnya. Guys, kita udah turun. Ini berapaan satunya? Seribuan. Seribuan ya? Ya. Banyak ini aja ya. Ya. Ini semua aja. Ini semua ya, aja ini. Ya. Boleh Bu. Yang seribuan. Iya. Iya, yang seribuan Bu, kita borong semua. Oh, seribuan. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oh, itu lebih baik. Gorengan mau enggak? Terima kasih banyak. 34 ya, Bu? Heeh, yang ini. Iya. Yang ini mau juga. Itu berapaan? Seribuan. Iya. Boleh, Bu. Semuanya boleh. Alhamdulillah. Buat bagi-bagi takjil kan? Oh, bagi-bagi. Iya. Besok kalau anu besar. Iya. Iya, Bu. Delapan puluh, tambah lagi lah biar 100 ribu. Kita nambah lagi karena kurang. Oke, iya. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Makasih banyak ya. Guys, kita nyiapin dulu soalnya ternyata berat banget. Dan ini udah lumayan sih sebenarnya, tapi kayak kita perlu nambah lagi ya. Soalnya kita pengen masukin di box ini ya. Iya. Jadi nanti dikasihnya tuh kayak gini. Yes. Jadi ada beberapa macam gitu ya. Yes. Oke. Okay. Yuk kita cari lagi guys. Guys, bener-bener capek banget karena kita dari tadi kelilingkan jalan terus gerah banget. Akhirnya kita beli minuman dulu nanti buat sekalian buka puasa, dan kita mau beli kurma juga. Dan ini sekarang kuenya wangi banget. Kita taruh di belakang dulu karena kita masih mau beli beberapa takjil buat nanti kita gabungin baru kita bagi-bagiin. Kita tadi sampai ngadem di minimarket buat beli Coca-Cola. Aduh, udah kebayang segernya, tapi nanti aja kita tunggu buka puasa dulu. Kita sambil nyari-nyari takjil yang lain dulu, guys. Ada kue pancong. Kita beli ya. Kita beli semua guys ini. Cukup nggak? Iya. Mau bagi-bagi buat takjil. Oh iya. Oh iya. Mau dibikinnya lagi enggak? Ini kalau ini bikin lagi satu berarti 5. Ya, 5 ya, pasti cukup ya. Katanya mau beli loh. Kak mau beli ya? Mau beli ya? Ambil aja beberapa. Oh, iya, apa-apa. Mau berapa? Ambil aja Kak, enggak apa-apa. Kita ya. Yang bayarkan kalian. Ah, iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, makasih ya. Memang ya. Buat bagi-bagi juga. Iya. Iya. Makasih ya. Iya, makasih. Ada lagi enggak biar genapin 100 ribu? Ini ya. Iya, boleh 10 ya. Sama ini kali ini 1000 ya? Iya. Yang ini aja lah, Bu. Yang ini. Ketan namanya. Ketan. Oke, Pak. Bener-bener keringetan banget dan tadi tuh lucu banget. Pas kita beli, apa sih namanya, pastel ya. Ternyata tuh ada yang mau beli pastel. Cuman karena pas aku bilang ya udah Bu aku beli semuanya.
orangnya langsung kecewa dan dia langsung mau pergi. Aku nggak dengar sih. Untung suami aku bilang kalau ternyata mas-masnya itu mau beli pastelnya, ya udah kita sekalian aja kasih ke masnya. Dia dan udah harus nahan puasa, iya, dapat ujian, dia udah parkir motor. Udah semangat lihat apa pastel itu udah berbinar-binar. Ternyata kita borong. Masnya tuh kayak aduh cobaan apa lagi nih menjelang buka puasa. Terus dia udah ngomong aduh, pas kita bilang kita beli semua Bu, dia udah ngomong aduh. Dia ngomong aduh loh. Kayaknya dia udah pengen banget sih makan pastelnya. Dan ini udah banyak banget takjil yang kita beli sampai ini udah wangi banget satu mobil. Kita mau parkir dulu di tempat yang agak luas. Kita mau bungkusin takjilnya dulu per porsi, baru abis itu kita bagi-bagiin. Oke guys, ini kita mau susun dulu di satu box gini biar kita gampang bagi-baginya. Nih, kasih risoles. Ini bukan risoles, oh, pastel. Pastel nih dua. Kasih gorengan satu. Gorengan. Apalagi satu lagi deh. Nah, cocok nih. Sudah. Oke guys, ini kita mau sisain satu porsi buat kita. Tapi semua jenis, guys. Nih. Biar kita bisa cobain juga, enak gak sih? Gitu loh, kalau enak kan besok-besok kita beli lagi. Ini udah. Oh ya, sebelum. Udah. Oke, wih. Banyak juga ya? Banyak jenisnya. Ini belum lagi. Iya, itu belum. Udah. Oke, ini mah enggak bisa tutup ya? Guys, aku malu mau baginya. Aku deg-degan. Berarti takjil, Pak. Sampai ya, selamat buka puasa. Iya. Takjil. Oke, iya. Takjil mau. Makasih. Iya. Ambil ya, takjil gratis. Makasih ya. Takjil gratis. Ya. Gratis Pak, ya Pak. Iya, pasti gratis. Ambil dua ya. Iya. Ya. Ambil dua nih, biar kalian ya berdua. Ya. Gratis. Ya, nah, nih. Tiga. Ambil aja ya. Iya. Ya. Makasih. Ambil aja itu. Makasih. Ya, hati-hati ya. Takjil, kasih gue. Buka puasa. Nah, takjil gratis. Gratis. Takjil gratis. Ribu. Ya. Udah habis, tapi kasihan banget ada beberapa yang udah jalan ke sini tapi nggak kebagian. Itu kayaknya ada ibu yang mau jalan ke sini. Biasanya gitu sih, kita nggak akan bisa cukup tentu aja. Mau bagi 1000 pun tidak. Ini pasti akan ada. Dalam berapa menit ya tadi ya? 5 menit, 10 menit lah. Ini sampai keringetan nih. Iya, yuk kita istirahat dulu. Kita berdua sering banget malam-malam ngemilin kurma. Satu toples pasti habis. Enak yang pas puasa-puasa gitu banyak jual kurma ya. Benar, gampang ditemuin. Anyway, kita mau cobain juga ini. Apa? Takjil yang tadi kita bagi-bagi, rasanya enak gak sih guys? Aku mau pastel, penasaran banget. Ini yang paling mahal guys, yang kita bagi. Ini harganya 3.000 satu. 3.000, yang lain kebanyakan 1.000 ya. Enak loh. Oh ya? Goyangan jagungnya. Garing. Coba, aku coba pastelnya. Garing, enak. Enak. Tapi udah pengen banget minum yang segar-segar guys. Ini yang udah dari kita beli, aku udah kayak pengen minum banget. Ini pasti. Wow. Lagi gerah, lagi aus. Wih, cheers. Mantul. Aduh. Kita kebanasan guys. Aduh, langsung enak be. Mau coba nih. Adem banget. Kayak dipeluk gitu ya. Oh, ternyata ini bawahnya kayak bubur sumsum gitu, jadi ancur. Jadi harus kayak gini. Ya, kan juga enak. Ini kita lapar atau enak ya? Kok kayaknya enak semua. Iya. Enak-enak sih tapi. Nah, padahal cuma 1000-an ya. Nah, itu. Aku nggak nyangka zaman sekarang takjil masih 1000. Ya nggak sih? Memang paling enak ya berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan.
setuju. Bersama Coca-Cola. Kalau kalian, apa sih kebahagiaan ataupun keajaiban di bulan Ramadan yang udah kalian rasakan? Komen di bawah ya. So guys, segitu aja video kita bagi-bagi takjil hari ini. Happy. Plus sekarang kita udah seger lagi. Udah kenyang lagi. Okay guys, thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye. Minta dong. Tunggu, haus.